bisa nomor satu, nomor pertama itu kan adalah Sam Altman, ya foundernya daripada ChatGPT, OpenAI. Nah itu kenapa yang pertama dipilih Sam Altman? Selamat malam pemirsa dan selamat datang di Konspirasi Prabu. Kali ini bersama dengan saya Aya Dufus karena Prabu Revolusi akan hadir nanti di segmen yang spesial bersama dengan tamu kita yang sangat spesial. Dan pada malam hari ini pemirsa kita awali Konspirasi Prabu dari teka-teki kasus anak perwira TNI yang tewas terbakar. Nah polisi menemukan sejumlah fakta baru yaitu sebuah catatan yang berisi curahan hati korban. Selain itu polisi juga telah memeriksa belasan CCTV yang memperlihatkan aktivitas korban. Namun CCTV yang menghadap TKP mati. Polisi menemukan catatan anak perwira TNI yang tewas terbakar di kamar korban. Dalam dua lembar kertas berisi tulisan, korban mengaku merasa lebih dihargai saat berada di dunia maya. Hingga kini polisi telah memeriksa 12 orang saksi. Penyidik juga sedang memeriksa hubungan antara korban dengan keluarganya. Ada temuan juga terkait dengan barang milik korban. Adanya dua lembar kertas bergambar dan tulisan asli daripada korban. Keseharian korban kebanyakan beraktivitas di dunia game Roblox. Karena dia adalah seorang gamer dengan media sosialnya adalah Discord yang kemarin kita temukan juga ada statusnya di sana. Tidak terlalu jelas ya, tapi yang ditangkap secara garis besar, dia menyampaikan bahwa sepertinya bermain HP dan tablet dan komputer itu bagus. Ya. Dia merasa dihargai di game tersebut. Ya. Daripada di kehidupan di galaksi ini, itu kata-katanya. Polisi juga telah menemukan 11 rekaman CCTV, 4 diantaranya memperlihatkan gerak-gerik korban. CCTV ini berada di sekitar pos pion ujung landasan 24 Lanut Halim Perdana Kusuma. Dalam CCTV ini tidak terlihat orang lain yang terekam bersama korban saat masuk ke pos itu. Sementara korban terpantau bersepeda menuju pos membawa tas ransel. Namun satu CCTV yang menghadap TKP mati. Sebelumnya CHR, pemuda berusia 16 tahun, anak dari seorang perwira menengah TNI, ditemukan tewas terbakar di lapangan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Minggu malam 24 September 2023 lalu. Tepatnya di pos pion atau ujung landasan 24 Lanut Halim Perdana Kusuma, korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Diduga korban dianiaya sebelum tewas terbakar, karena hasil otopsi pada 25 September lalu menunjukkan terdapat 6 luka di dada korban, 3 luka di dada kiri, dan 3 luka di dada kanan. Luka bakar korban juga mencapai 91%. Dari hasil otopsi, memang kita dapatkan tanda-tanda penganiayaan. Tanda-tanda penganiayaannya berupa apa? Apakah ada luka lebam atau ya, seperti apa? Jadi luka-luka pada dada, jadi luka bacok. Ada luka bacok. Ya. Itu hanya di dada doang atau bagaimana? Hanya di dada. Jadi hanya di dada. Kemudian dari hasil pemeriksaan secara laboratoris pada jalan napasnya kita dapatkan jelaga, yang artinya jenazah pada saat masih hidupnya sempat menghisap udara luka dari bakaran itu. Dari hasil olah TKP dan penyelidikan Polres Jakarta Timur bersama POM AU menyita barang bukti berupa pisau, pakaian korban, dan satu map. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi pemirsa akan mendalami kasus dugaan malapraktik yang menimpa seorang bocah laki-laki yang meninggal usai menjalani operasi pengangkatan amandel di salah satu rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat. Nah, Kementerian Kesehatan pun meminta agar manajemen rumah sakit ini mengkaji ulang staf medisnya saat menjalankan SOP. Hal ini usai keluarga korban merasa ada kejanggalan dalam proses operasi. Oh boy.
Bocah laki-laki berusia 7 tahun ini meninggal dunia di Rumah Sakit Kartika Husada, Bekasi, Jawa Barat. Usai menjalani operasi pengangkatan amandel, kondisi korban sempat kritis dan tak kunjung sadarkan diri. Korban mengalami koma selama 13 hari hingga nyawanya tak bisa diselamatkan. Dokter lantas mendiagnosis korban mengalami mati batang otak. Pihak keluarga pun tak terima atas penjelasan dokter dan menilai ada sejumlah kejanggalan dalam proses operasi. Keluarga korban lalu melaporkan pihak rumah sakit ke polisi atas dugaan malpraktik. Katanya anak ini akhirnya mati batang otak. Itu yang kami tidak tahu kan bahasa medisnya seperti apa. Lalu mereka meraung-raung menangis dan segala macam. Barulah di situ kami merasa kok ada tindakan-tindakan yang tidak pas. Ya pihak manajemen saat ini hanya menyampaikan duka cita karena keluarga juga sedang kalut. Untuk diajak komunikasi juga masih belum. Tetapi ya dengan banyak hal yang terjadi ada kejanggalan-kejanggalan. Kemungkinan kami rapat keluarga nanti dan ya mungkin ada langkah-langkah hukum yang kami mau coba ajukan. Sementara itu, Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, menyampaikan kepada manajemen rumah sakit untuk melakukan kajian ulang terhadap staf medis rumah sakit tersebut, apakah sudah menjalani sesuai SOP. Dan mediasi ini harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, mekanismenya juga bisa yang lain adalah memanggil pihak yang tentunya tidak terlibat ya di dalam rumah sakit tersebut. Jadi memang kita bisa melakukan misalnya pendapat dari ahlinya yang okay, memang atau misalnya second opinion ini begitu ya Bu ya. Betul, second opinion artinya mendapatkan pendapat pakar berikutnya. Nah, okay. Kalau memang kemudian dirasakan masih ada kecurigaan ataupun tindakan-tindakan yang memang tadi terjadi kelalaian atau malpraktek, ya tentunya apakah ini ranah hukum atau suatu yang sifatnya tindakan pidana atau perdata, ini tentunya kita serahkan kepada aparat hukum. Sebelumnya, korban dan kakaknya mendapat rujukan dari puskesmas untuk menjalani operasi di Rumah Sakit Kartika Husada. Keduanya sama-sama mengalami sakit tenggorokan dan telinga serta harus menjalani pengangkatan amandel. Korban menjalani operasi lebih dulu dan kondisinya justru kritis usai dioperasi. Sementara kakaknya pulih lebih cepat. Tim Liputan iNews melaporkan. Masihkah Anda ingat pemirsa dengan kasus siswi kelas 6 yang jatuh dari lantai 4 sekolahnya hingga meninggal dunia? Nah, kasus ini memang membuat teka-teki besar karena hingga kini motif penyebab jatuhnya korban ini belum diketahui. Namun polisi menemukan titik terang, yakni korban ternyata sempat adu argumen dengan teman sekelasnya dan terlibat aksi saling dorong. Tentunya kita berharap polisi segera mengungkap fakta sejelas-jelasnya dari kasus ini. Polres Metro Jakarta Selatan masih terus mendalami motif penyebab jatuhnya siswi kelas 6 SDN 06 Petukangan Utara Pesanggerahan Jakarta Selatan dari lantai 4 gedung sekolah pada Selasa pekan lalu. Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Selatan Komisaris Polisi Henry Kusyosi menjelaskan kronologis jatuhnya siswi kelas 6 tersebut berawal ketika korban dan teman-temannya sedang melakukan kegiatan pembiasaan rutin sekolah sebelum masuk kelas. Saat melakukan baris berbaris, korban dan salah satu temannya terlibat perselisihan hingga terjadi dorong-mendorong antara keduanya. Peristiwa itu kemudian mendapat perhatian guru sehingga mereka berdua dinasihati untuk tidak mengulangi perbuatannya. Namun setelah bersalaman dengan temannya, korban kemudian menuju kamar mandi di lantai 4 dan terjatuh dari ketinggian hingga akhirnya meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Hasil pemeriksaan kami itu terjadinya spontan saja. Itu spontan saja, tidak selalu dan tidak sering terjadi seperti itu. Masih terus mendalami. Apakah itu sebenarnya motifnya atau bukan? Hingga kini penyidik dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Selatan terus melakukan penyelidikan dan telah memeriksa 12 orang saksi. Di antaranya adalah murid dan teman kelas korban, kepala sekolah dan wali kelas. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, Konspirasi Prabu akan segera kembali dengan informasi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menghilang usai menjalani agenda di luar negeri. Sesaat lagi pemirsa, hanya di Konspirasi Prabu. Nama Syahrul Yasin Limpo menjadi sorotan setelah rumah dinasnya digeledah KPK dan penyidik di rumah dinas Widya Chandra Jakarta, pemirsa. Penyidik mengamankan uang puluhan miliar dan uang asing serta 12 pucuk senjata api.
Politisi Partai Nasdem ini menjalani sejumlah agenda termasuk memberikan sosialisasi tentang hilirisasi. Hingga kini keberadaan Syahrul Yasin Limpo belum diketahui. Wakil Menteri Pertanian mengatakan pihaknya masih mencari keberadaan mentan Syahrul Yasin Limpo. Tapi artinya terakhir di mana ini Pak? Terakhir di Roma. Roma. Ya. Ah. Kita pakai data perlintasan dan kerjasama antar negara. Itu tanggal berapa dong Pak? Saya lupa. 24 September berangkat. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan pada rumah Dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Kompleks Widya Chandra 5 Jakarta. Pada proses penggeledahan selama 20 jam, KPK menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Salah satunya uang tunai bernilai puluhan miliar rupiah beserta mata uang asing dan 12 senjata api. Dari informasi yang kami peroleh, tentu dari tim penyidik di lapangan, dalam proses penyidikan dimaksud, ditemukan antara lain sejumlah uang rupiah dan juga dalam bentuk mata uang asing. Ya, kemarin ada pertanyaan juga dari teman-teman, itu dibawa alat penghitung uang, betul gitu ya. Jadi tim penyidik juga membawa alat penghitung uang tentunya pada proses penggeledahan tersebut untuk menghitung secara akurat. Kabid Humas Polda Metro Jaya Komespol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, Polda Metro Jaya melalui Direktorat Intelijen dan Keamanan telah menerima 12 pucuk senjata api yang diserahkan oleh penyidik KPK. Benar ya, KPK sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dalam hal ini menerima titipan berupa temuan hasil penggeledahan oleh KPK yang kemudian diterima melalui Direktorat Intelkam. Tentunya nanti kita akan melakukan pendalaman dan koordinasi dengan Bak Intelkam Polri. KPK hingga saat ini belum mengumumkan secara resmi siapa saja yang dijerat sebagai tersangka dan detail perkara. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah pemirsa jangan kemana-mana karena saya dan Mas Prabu ini akan kedatangan tamu spesial yang nantinya kami akan membahas terkait dengan Golden Visa dan apa itu Golden Visa serta manfaatnya untuk ekonomi Indonesia. Kami akan segera kembali. Dengan kita berikan Golden Visa, maka Sam Altman akan lebih sering ke Indonesia untuk bisa memberikan pengetahuannya maupun juga pikiran-pikirannya untuk kemajuan AI di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah resmi memberlakukan kebijakan Golden Visa pada 30 Agustus 2023 lalu. Namun ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi investor asing. Ketentuan mengenai Golden Visa diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 22 tahun 2023 mengenai visa dan izin tinggal serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 82 tahun 2023 yang diundangkan pada 30 Agustus 2023. Adapun syarat utama mendapatkan Golden Visa di Indonesia. Syarat Golden Visa investor perorangan. Untuk investor perorangan yang akan mendirikan perusahaan harus berinvestasi minimal 2,5 juta US dollar atau setara 38 miliar rupiah untuk masa tinggal 5 tahun. Sedangkan untuk masa tinggal 10 tahun, nilai investasi minimal sebesar 5 juta US dollar setara dengan 76 miliar rupiah. Syarat Golden Visa asing perorangan yang tidak mendirikan perusahaan bisa dapat Golden Visa 5 tahun. Dengan menempatkan dana senilai 350.000 US dollar setara 5,3 miliar rupiah. Sedangkan untuk Golden Visa 10 tahun, dana yang harus ditempatkan adalah sejumlah 700.000 US dollar setara 10,6 miliar rupiah. Syarat minimum investasi untuk investor korporasi diatur secara berbeda. Pemerintah mewajibkan korporasi untuk berinvestasi paling sedikit 25 juta US dollar setara dengan 380 miliar rupiah. Golden Visa untuk korporasi itu nanti akan diberikan kepada jajaran direksi dan komisaris perusahaan untuk masa tinggal 5 tahun. Sedangkan untuk nilai 50 juta US dollar, maka para direksi dan komisaris akan mendapatkan Golden Visa yang berlaku selama 10 tahun. CEO Opena, Samuel Altman, jadi orang asing pertama yang dapat Golden Visa RI.
Altman menerima Golden Visa dengan subkategori tokoh dunia dengan masa tinggal 10 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Oke pemirsa, untuk berbincang langsung tentang apa sih itu namanya Golden Visa, barang seperti apa itu namanya Golden Visa, kita langsung saja undang tamu kita pada malam hari ini. Yep. Saya sih menyebutnya Bro Dirjen. Oh gitu, ini adalah seseorang yang sedang dicari-cari oleh investor asing. Oh iya loh, iya minta loh. Golden Visa semuanya. Betul. Ada Bapak Silmi Karim, Bapak. Selamat datang, Bapak Mas atau Bro sebenarnya Mas? Mas, Bro, oh, mas, apapun. Apapun lah ya, masih muda ya. Mas Dirjen, nah Mas Dirjen, lebih cocok tuh Mas Dirjen. Mas Dirjen lebih cocok. Sedang dicari-cari investor asing. Tentang Golden Visa ya Mas. Tentang ya? Golden Visa. Jelasin dulu, sedikit coba. Dulu ada kitas dan kitab. Bedanya apa Mas? Nah iya, dari situ coba kita bicara. Oke. Jadi Golden Visa itu kan satu fasilitas keimigrasian yang diberikan untuk jangka waktu 5 atau 10 tahun. Mm-hmm. Ya, yang manfaatnya adalah memberikan manfaat ekonomi untuk Indonesia. Makanya persyaratannya itu lebih difokuskan dalam konteks seberapa besar uang yang masuk, diinvestasikan atau ditempatkan. Walaupun dalam hal yang lain seperti kaitan dengan keilmuan gitu ya. Kayak misalnya yang mendapatkan Golden Visa nomor pertama itu kan adalah Sam Altman. Ya, foundernya daripada ChatGPT, OpenAI. Nah itu kenapa yang pertama dipilih Sam Altman, founder ChatGPT itu kenapa? Pertama, dia cukup revolusioner dalam mengimplementasikan artificial intelligence kepada pengaplikasian di sektor umum dan bisa diperoleh oleh dengan mudah dan digunakan. Nah, sehingga ke depan itu kan namanya perkembangan teknologi itu mewarnai produktivitas. Nah, kita beranggapan bahwa ke depan ini dalam meningkatkan produktivitas itu perlu teknologi yang mumpuni seperti teknologi AI. Nah, makanya kita berikan. Nah, dengan harapan dengan kita berikan Golden Visa, maka Sam Altman akan lebih sering ke Indonesia untuk bisa memberikan pengetahuannya maupun juga pikiran-pikirannya untuk kemajuan AI di Indonesia. Walaupun ChatGPT belum masuk ke Indonesia, investasinya itu nggak masalah juga. Nggak masalah, tapi kan sebenarnya bukan hanya konteks ChatGPT-nya, tetapi bagaimana di belakang ChatGPT ini teknologinya yang bisa dimanfaatkan juga untuk hal kaitan dengan kebutuhan di Indonesia. Transfer knowledge dan macam-macam. Knowledge, ya. Terus kemudian juga ide-ide bagaimana pengaplikasian AI kepada industri, kepada pelayanan, dan juga berbagai macam peluang lainnya. Ya. Nah, semenjak dikasih Golden Visa, udah pernah datang belum itu Sam Altman ke Indonesia ini? Belum, tetapi paling tidak komunikasinya sudah terbangun. Udah. Dan beliau merasa juga menjadi satu, ada moral yang kemudian harus datang nih kita nih dikasih. Kan sebenarnya nggak perlu datang juga kalau ilmunya ditransfer ya kan juga. Tapi udah ada belum Mas Dirjen statement dari Sam Altman sendiri tentang Indonesia? Spesifik mengenai imigrasi belum, tetapi apresiasi terhadap dimulainya Golden Visa itu sudah. Itu jadi kan kita berikan secara resmi itu melalui konjen di San Francisco. Surat keputusan untuk beliau diberikan Golden Visa itu sudah diterima dan juga sudah terbit gitu. Golden Visanya sudah terbit. Sudah terbit. Makanya berikutnya PR-nya tinggal bagaimana Mas Dirjen bawa Sam Altman ke Konspirasi Prabu. Nah, jadi berdua ya. Jadi tamu pertama di Indonesia menggunakan Golden Visa. Nah, kalau Sam Altman itu maksudnya bukan jalur uang. Ya. Negara memilih dia untuk diberikan 10 tahun ya. Masuk ke Indonesia, bebas, kapan saja, mau tinggal, mau kerja, gak ada masalah. Gitu ya. Karena yang awalnya yang saya pikir begitu ada Golden Visa, saya pikir tuh Elon yang dapat. Atau misalnya
Bill Gates atau pokoknya tokoh-tokoh yang memang udah prominent figures gitu loh. Benar. Itu juga yang ada di pikiran saya nih Mas, apakah ini menjadi paket dari investasinya mereka atau mereka diiming-imingi Golden Visa kemudian untuk investasi, itu seperti apa sih Mas, mungkin bisa dijelasin Mas? Harapannya kan dengan kita memberikan satu kemudahan untuk investor masuk menjadi pilihan, oh, ke Indonesia aja deh, itu lebih welcome terhadap kita dapat Golden Visa 10 tahun. Biasanya kan setahun, dua tahun, atau maksimum lima tahun. Ya, dengan segala macam keribetannya. Nah, kita bisa menggunakan online, ya, terus kemudian juga bisa menjadi satu yang membuat kita lebih unggul dari negara lain. Kita kan nggak bisa bersaing itu tanpa ada memberikan kelebihan. Iya. Dan buat kita kan yang terpenting kan yang masuk ke Indonesia itu kan good quality travelers. Good quality travelers. Gitu, bukan yang bermasalah. Kayak lagi rame-rame di sebelah sana. Sehingga ini adalah salah satu upaya kita. Bahkan yang sudah investasi di Indonesia, ya, kita akan berikan. Tapi mereka harus segera daftar. Apply. Kita kasih waktu, ya, dia buktikan investasinya masuk, kan udah banyak nih miliaran dolar yang masuk ke Indonesia. Kita bisa berikan, gak ada masalah. Karena kan sebenarnya itu adalah sebagai proses seleksi. Dan juga proses untuk mereka tertarik investasi di Indonesia. Jadi saya pikir ini terobosan bagus sih, terus terang aja ya, adanya Golden Visa ini membuat yang investasi itu kan diapresiasi, lebih diapresiasi. Dapat visa yang berbeda dengan visa turis gitu, itu kan rasanya beda ya. I think it's a good, ini sih, good innovation, Mas Dirjen. Kalau saya kira-kira harus investasi apa biar dapat Golden Visa ya? Kalau Mas Prabu kayaknya investasi ilmu ya. Ilmu kerja jurnalis. Tapi selain ada untuk Golden Visa investasi, ada juga yang paling menarik tuh silver hair. Ya. Itu boleh jelaskan gak sedikit Mas Dirjen? Jadi gini, kan banyak orang di luar negeri itu yang sudah pensiun. Nah, saat ini masih di 60 tahun. Walaupun ke depan saya berpikir kenapa enggak 55 aja sih, ya kan? Nah, tapi terlepas daripada 60 atau 55, ya, orang yang sudah pensiun itu kan mereka itu kan senang tinggal di daerah yang mungkin lebih hangat, ya, lebih lebih murah sih enggak lah, ya. Tetapi mereka pengen suasana yang baru. Nah, tinggal di Indonesia, dia spend di Indonesia, ya. Ya itu bagus buat ekonomi kita juga. Bagus ekonomi kita. Ada multiplier juga, ya? Efeknya kan. Nah itu yang kita harapkan dari yang silver hair visa. Oh jadi ada juga silver hair visa. Ya, kalau tapi bukan Mas Prabu ya, walaupun Mas Prabu udah silver hair. Berarti saya bukan dapat golden, dapatnya silver hair visa kan. Tapi ini keren dapet ya. Golden dapatnya silver hair. Tapi ini keren banget, kita punya banyak pulau yang bisa ditempati ya Mas Prabu ya. Ada bagus sih, ini bagus. Ide-ide kan menarik orang. Banyak orang yang pengen tinggal masa tuanya tuh spend-nya di Indonesia. Karena cuaca yang warm, hangat, dan satu musim, apa dua musim. Dua musim panas dan tidak ekstrim. Panas banget. Enggak ekstrim musimnya. Gitu. Kalau yang di empat musim itu kan ketika summer itu kan bisa kadang-kadang di atas 35 derajat Celsius. Kalau lagi dingin bisa minus. Itu kan buat orang tua kan kurang nyaman. Nah kita ambil peluang itu. Ada lagi terobosan lain nih yang dicatat, apa Global Talent Visa. Ini apa nih Mas Dirjen, Global Talent Visa? Jadi kita berikan visa, tapi 5 tahun ya kalau Global Talent. Pertama adalah untuk graduate dengan GPA atau IPK. IPK itu 3,5 dengan skala 4 ya. Itu di 100 universitas terbaik selama 3 tahun terakhir. Ya, di dunia. Ya, jadi kita ada standarnya, kemudian di situ mereka bisa mendapatkan Golden Visa. Karena kita mau bikin satu ekosistem. Ketika yang akan ke Indonesia itu memang banyak orang pintar, jangan lihat itu sebagai saingan. Tetapi lebih kepada suatu unsur yang memperkuat. Dengan talent-talent yang bagus, berinteraksi dengan orang-orang kita yang juga haus untuk mendapatkan pengetahuan, otomatis itu akan menjadi satu ekosistem yang ini baik. Boleh kerja orangnya di dengan Golden Talent Visa ini? Boleh. Boleh kerja? Boleh kerja. Itu kita gak ada masalah kok. Karena kita membutuhkan good quality travelers. Yang berbahaya itu kan kalau misalnya mereka masuk ke wilayah yang mana itu adalah sektor
yang umum, yang sebenarnya bisa dilakukan oleh orang, orang Indonesia. Mempengaruhi supply and demand. Mengurangi lapangan kerja secara ini ya, secara apa, masif. Secara gitu ya. Masif. Nah, kayak misalnya kita keluarkan sport visa dan juga music and art visa. Itu kan lebih kepada malah kita lihatnya lebih jauh. Ketika misalnya Coldplay datang ke Indonesia cuman satu hari. Kemudian Singapura bisa 5 hari. Ya. Berapa banyak orang Indonesia yang terbang ke Singapura, spend beli tiket, dia apa di hotel, restoran, belum lagi kalau misalnya melewati toko bagus, dia spend money akhirnya lagi. Buang uangnya di sana. Nah, kenapa nggak dibalik? Mereka yang masuk ke Indonesia, mendatangkan devisa, mereka belanja, makan, hotel di Indonesia, gitu. Jadi lihatnya dengan skala yang lebih besar. Terus kemudian Coldplay itu tidak mempengaruhi supply and demand. Dia tidak bersaing misalnya dengan grup musik di Indonesia. Iya kan? Karena dia itu tidak main misalnya di satu hotel gitu ya, atau kafe selama 3 bulan ya tiap hari. Nah, itu mempengaruhi band kafe. Dia kan cuma datang sekali atau berapa kali gitu ya. Terus kemudian mendatangkan turis. Juga dari sisi penghematan orang Indonesia nggak keluar negeri. Betul, ya kan? Betul. Jadi manfaatnya banyak. Di samping itu, ketika ada konser, itu kan UKM juga ikutan. Jual makanan, jual macam-macam gitu ya. Ini bisa menarik hidup. Sekali ya, Mas. Kita akan bahas lagi lebih banyak. Dan salah satunya juga penasaran nih, potensi penyalahgunaan Golden Visa juga nih. Tapi kita break dulu kali ya. Ada juga potensinya? Katanya ada sih yang beredar di sosial media. Tapi makanya kita langsung tanya. Mumpung orangnya ada di sini, ya kan? Gosip itu kan harus ditangkis dengan fakta. Ya, abis break. Kan? Jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di Konspirasi Prabu. Even di negara Eropa seperti Jerman, bisa 4-6 minggu. Di Indonesia, cuma 3 hari. Tahu gak, sebulan itu berapa sekarang? Sekarang itu 400 ribu paspor. Orang paspor. Permohonannya itu 2 kali lebih besar dari sebelum pandemi. Konspirasi Prabu kembali ke hadapan Anda. Nah, sekarang Ayah tadi mau tanya apa? Potensi penyalahgunaan Golden Visa nih, Mas Dirjen. Banyak yang di sosmed tuh banyak yang bilang, wah ini nanti banyak yang masuk ke Indonesia cucian uang lagi nih kalau gara-gara ada Golden Visa nggak ke negara lain. Itu sebenarnya gimana sih? Apa penting meluruskan dulu nih? Jadi kan kalau setiap kebijakan itu kan pasti ada pro cons. Ya. Kalau saya tuh selalu fokus dengan pro-nya dulu, dengan positifnya dulu. Ketika masuk ke wilayah negatif, itu nanti kan ada satu PPATK, ya itu apa mengenai arus uangnya, terus kemudian juga di luar negeri itu juga ada PPATK juga. Nah biarkanlah mereka bekerja, jangan sampai kita kemudian ketua mengeluarkan kebijakan, udah ada pagar-pagar yang membuat kita nggak jadi. Akhirnya we are going nowhere. Nah kalau kita nggak kemana-mana, akhirnya apa? Negara tidak mendapatkan manfaat. Setuju. Kan gitu. Jadi lakukan dulu aja. Nanti kalau ada apa-apa kan memang ada tugasnya masing-masing. Ada kepolisian, ada PPATK dan macam-macam. Wah, ini keren banget. Mas Dirjen udah lama, udah baru bentar dari Dirjen. Sebelumnya kan bukan switch-nya dibagi... cepet banget. Switch-nya dari sebelumnya Dirut jadi ini ya Dirjen. Udah beda jawaban. Gimana kalau Mas Prabu jawaban mengikuti? Beda ya. Yuk, sekarang kita masuk ke pertanyaan dari netizen ya terkait seorang Silmi Karim. Ada apa saja? Kita buka saja di layar, teman-teman. Nanti kita biarkan lihat di sebelah Mas sana. Dirjen ini memilih. Ini ada pertanyaan nomor berapa? 6 nomor yang Mas Dirjen bisa pilih. Mulai dari nomor berapa? Kenapa nomor 5? Tanya dulu kenapa nomor 5? Pancasila. Oh, Pancasila. Baru aja kemarin. Apa? Bacain. Pas Ilmi kalau keluar negeri harus pakai visa juga atau bebas terabas aja nih? Tergantung negaranya. Oh, jadi paling enggak begini, saya berusaha untuk melakukan negosiasi untuk juga Indonesia bisa tidak menggunakan visa. Makanya untuk kebijakan visa ke Indonesia itu harus masuk ke dalam 3 kriteria. Resiprokal, kemudian manfaat buat Indonesia dan keamanan. Kenapa resiprokal penting? Karena kalau kita ke sana harus pakai visa,
mereka kesini juga harus pakai visa. Penting, itu harga diri. Gitu. Ya kan? Benar, itu pride. Ya, saya setuju itu di bagian itu. Benar. Jadi, untuk mewujudkan kekuatan paspor Indonesia bisa masuk bebas, ya kita juga mulai. Iya, setuju. Ya, setuju. Resiprokal. Salaman, di sini salaman, benar. Saya kedua tadi apa? Manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi. Mm-hmm. Karena kan selain resiprokal juga ada manfaat dong. Mm-hmm. Boleh dong kita pilih. Yeah. Kemudian yang ketiga, keamanan. Kan ada juga negara yang memberikan kita bebas visa, tetapi mungkin berbahaya. Mm. Karena drugs, karena apa, ya kita pagerin dulu. Lihat-lihat gitu dulu. Kan. Okay. Jadi selain resiprokal, ada barrier lagi. Resiprokal aja gak cukup. Iya, iya. Gitu jawabannya. Gitu jawabannya, keren ya. Oke, lanjut. Kita pilih kasih 4 kesempatan ya. Mm-mm. Yang kedua nomor berapa? Nomor 1. Kenapa nomor 1? Nanya lagi dong. Karena kan kita Indonesia harus jadi yang paling top. Indonesia. Saya juga suka persatuan. Nomor 1. Bentar lagi kampanye soal ini pasti. Oke. Ini next. Pak, kalau mau bayar paspor biar cepat jadi bayar 1 juta. Berarti sebenarnya bisa cepat dong aslinya, Pak. Kan gini. Gini, di luar negeri ya, itu bikin paspor, even di negara Eropa seperti Jerman, bisa 4-6 minggu. Di Indonesia cuma 3 hari. Nah, jadi itu udah top lah. Itu saya ke Jepang itu juga. Nah, tapi kan ada orang yang urgent. Ya, sakit atau kemudian dia harus ke luar negeri, ya mendadakan, ya. Nah, atau yang baru sadar paspornya rusak juga harus pergi keluar, habis harus pergi ke luar negeri. Nah, kita beri ruang. Ya. Mm-hmm. Ada yang cepat juga gitu. Mm-hmm. Tetapi kalau semuanya menjadi cepat, itu kan ada faktor produksi juga. Yeah. Sehari itu kan ada kapasitasnya. Mm-hmm. Tahu gak sebulan itu berapa sekarang? Sekarang itu 400.000 paspor. Orang paspor. Permohonannya itu 2 kali lebih besar dari sebelum pandemi. Saya pikir untuk di awal-awal aja, karena banyak yang waktu pandemi itu habis. Ternyata orang Indonesia ini sekarang melek terhadap internasional. Mereka willing to go, ya mungkin untuk experience. Mungkin ini juga hubungannya dengan untuk healing, Pak. Iya, apa Gen Z, ya kan? Experience itu merupakan salah satu hal yang utama. Sehingga mereka apa? 400.000. Nah, bayangin. Kalau per hari berapa dengan 20 hari kerja, ya kan? Itu kan artinya sehari 20.000. Ya? Nah 20.000 kalau misalnya semua dipaksa 1 hari, tidak mungkin, nggak ada. Yang sehari keluar itu cuman Indonesia, 1 hari jadi. Cek di tempat lain, ada di UAE, tapi mahalnya minta ampun. Gitu. Kita itu udah top gitu, jangan lihat dari sisi... sisi kiri aja, lihat dari sisi yang kanan, komprehensif. Jangan lihat ini hanya upaya mencari tambahan aja, tapi ini sebenarnya lebih kepada itu tadi ya, memfasilitasi urgent. Ruang-ruang yang urgent. Betul, ya. Betul. Kita sebagai wartawan sering kayak gitu soalnya, Mas Dirjen, tiba-tiba dapat undangan, loh kok paspornya habis gitu. Benar-benar. Akhirnya bisa pakai ini ya. Coba kalau misalnya di negara yang lama, even Singapura, itu bisa... 2 minggu baru bisa ngurus. Itu Australia juga sama. Kita 3 hari. Iya, kita 3 hari aja udah cepet sih. Kalau udah cepet sih, benar-benar 3 hari. Menurut saya sih jangan dilambatin lagi, jangan. Justru malah itu udah bagus. Bahkan Sabtu Minggu kan saya galakin sekarang. Emang buka juga sekarang? Sabtu di beberapa tempat kita buka, di mall-mall. Sabtu Minggu. Bahkan prosesnya juga cepat loh, Mas. Waktu itu aja juga tanpa ngantri. Karena kan untuk antriannya udah online kan. Udah online. Jadi sangat-sangat efektif. Oke, selanjutnya. Next. Kita nomor berapa nih Mas Dirjen? Nomor 3. Nomor 3. Oke, kita lihat. Apa alasannya nomor 3 dulu? Biar cari alasan. Saya gak mau jadi ini yang ketiga. Kita ngerjain aja. Kita ngerjain aja. Nomor 3. Tiga, ini kita udah susah nih cari alasannya. Karena Dirjen adalah posisi yang ketiga, bukan ya? Bukan ya? Karena kita bertiga. Oh, karena kita bertiga. Benar-benar. Oke, mana tadi jangan dilangin dulu nih. Kita mau baca dulu. Pertanyaannya apa tadi? Oke, banyak turis asing sotoy terus viral. Emang gak bisa diusir langsung aja, Pak? Bikin resah tau, Pak. Iya, kan gini. Namanya negara sebagai destinasi turis. Itu kita harus siap dengan segala macam perilaku. Ya. Kecuali memang kita bisa mengontrol mereka. Dalam arti kan setiap orang kan beda-beda.
Dari sekian ribu turis yang masuk ke Indonesia, bahkan juta, ya ada meleset sedikit 10, oke lah. Tapi kan itu langsung kita tindak lanjuti. Ya. Sebenarnya kan ini bukan hanya, kalau urusan asing itu bukan hanya konteksnya imigrasi. Kalau dia melanggar lalu lintas, kan ya, itu bukan. Tetap masuk ke wilayah Polri. Ya, ya. Kalau misalnya dia mendirikan usaha UKM diprotes oleh lingkungannya, itu kan sebenarnya juga di Pemda, gitu kan. Nah, kalau misalnya dia melakukan tindakan yang secara norma, ya tidak baik. Nah, itu kan juga kita harus menindaklanjutinya, tetapi juga ada dasar laporannya. Iya, iya. Gitu kan. Ada prosedur. Ya, ada prosedurnya. Ya, kalau kita semena-mena dalam menerapkan hukum juga nanti malah berdampak juga kan. Buat turis, buat kita ketika lagi berkunjung ke negaranya juga jadi presiden. Dan itu di mana-mana. Saya diskusi dengan beberapa dirjen di luar negeri gitu ya, baik itu di Thailand ya, terus kemudian di Malaysia, di Singapura ya. Memang kejadian itu ada. Ya. Tetapi ya tentunya kita harus sikapi dengan baik ya. Nah, kalau saya sekarang lebih pada gini. Oke, yang bermasalah itu kita ban. Kita deportasi, kita ban. Tidak bisa masuk lagi ke Indonesia dalam sekian waktu. Gitu, tergantung daripada kesalahannya. Kalau memang sudah tidak tertolong, seumur hidup. Kita ban. Jadi ada upaya ban sebetulnya ya dari imigrasi sendiri. Dan juga kita harus sosialisasi. Makanya kita sosialisasi apa yang mereka bisa lakukan dan apa yang tidak. Do and don'ts-nya kita dorong gitu. Jadi setiap turis asing masuk ke Indonesia, di Bali khususnya, kita kasih informasi kaitan dengan yang boleh dan yang tidak. Ya tetapi namanya orang nakal mah ada aja lah. Jadi ditambah lagi sekarang kan karena zamannya sosmed, jadinya lebih persepsinya jadi lebih terlalu viral dan macam-macam. Sekarang ini kan udah sangat menurun ya, maksud saya dibandingkan yang dulu. Ya, dan kemudian kalau kita bandingkan dengan berapa yang masuk, kayak di Bali itu sehari itu masuk 20 ribu. Sehari 20 ribu, ribu. Turis. Kalau satu tahun, satu bulan itu kali 30, berarti kan sekitar 600 ribu. Nah, kalau meleset, anggaplah 10 misalnya dalam satu bulan itu. Masih berapa persen ya? Aduh, gak 0,000 lah. Ya masalahnya viralnya itu loh. Karena kalau turis yang baik mah gak akan dapat ekspos viral. Yang viral kan yang aneh-aneh. Namanya gitu juga loh. Sekarang udah zaman teknologi. Iya, dan iya, kayaknya apa-apa. Orang Indonesia persepsinya adalah kalau viral dibantu. Yang penting kan sebenarnya kan kita dapat informasi bahwa yang seperti itu kan di ban. Ada upaya hukum juga dari dan kita. Dan deportasi gitu ya, selalu. Deportasi. Bahkan ada yang waktu itu ngeludah di tempat beribadah. Ibadah. Kita cari, dapat deportasi. Begitu. Kayak gitu-gitunya cepet lah. Karena saya juga kasih target kepada kepala kantor, ya kan itu masing-masing ada wilayahnya. Itu mereka juga melek terhadap sosial media, ya tanpa harus diperintah, mereka jalan langsung sendiri. Upaya itu. Wah, dan berkoordinasi itu. Juga dengan institusi terkait. Masyarakat apakah juga bisa lapor ya? Bisa, masyarakat bisa lapor. Baik, keren. Oke, kalau begitu kita ke pertanyaan terakhir dari netizen sebelah sana. Nomor berapa nih, Mas Dirjen? Gak lagi bingung cari alasannya sebenarnya. Oh, gitu. Cari angka ya. Alasannya saya nomor dua. Oh. Ya, kenapa nomor dua? Ya, karena saya memang senang berduaan dengan Mas Pram. Oh. Itu kayak dusta itu. Tadi kita mau alihkan cuman bentar salah. Kirain gak mau diduain. Oke, ini yang terakhir. Kenapa kalau paspor hilang harus bayar denda sih Pak? Udah jatuh ketipat tangga gitu loh Pak. Makanya sebenarnya paspor itu kan dokumen negara. Ya, harus dijaga. Nah, tuh. Bahayanya kalau hilang itu bisa digunakan oleh orang lain untuk kejahatan. Ya namanya dokumen penting ya, tempat melintas, tempat apa dan lain sebagainya, itu harus dijaga dengan baik. Gitu. Jadi supaya lebih tertib lagi dalam menyimpan paspor. Tapi juga kalau alasannya kayak misalnya kebakaran, kayak gitu enggak kan ya Mas Dirjen ya? Atau ya, itu kan rusak. Ya hilang, rusak, ya itu termasuk ke dalam kategori hilang. Mengganti paspor. Mengganti. Ya. Karena paspor yang juga lamanya kan harus kita ambil, kita
potong. Atau kita potong, kita kasih lagi. Gitu. Ya, ya, jadi pemirsa ini harus hati-hati ya menjaga dokumen negara sama kayak akte gitu juga, ijazahnya juga. Jadi harus dijaga baik-baik. Kayak jaga hati aja, kalau hilang kan juga bahaya. Betul. Oke, masih ada waktunya atau sudah selesai? Kita sepertinya sudah cukup ya, Mas Prabu. Ya udah banyak banget tadi terjawab, rasa-rasa penasaran netizen juga, tentang Golden Visa juga. Jadi thank you banget Mas Dirjan sudah main ke Konspirasi Prabu. Sudah mengundang, ya, jadi dan kita bisa tahu sharing. Bahwa saya tidak harus dapat Golden Visa, tapi apa? Silver Hair Silver Visa. Silver Hair Visa. Tujuannya mana? Tujuannya mana ya? Ke hatimu. Ke hatimu. Udah penuh. Lama-lama, kalau lama ini keluar di asli. Makanya perlu disudahi ini. Perlu disudahi kalau gitu ya udah. Oke, pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dirjen Imigrasi, Mas Silmi Karim. Semoga memberikan informasi yang berguna untuk Anda semuanya. Konspirasi Prabu, bertemu lagi dengan Anda minggu depan.